Halo teman-teman, kembali lagi ke channel kami Lozak Tanah Channel. Seperti biasa, kami akan berbagi informasi penting untuk Anda. Kali ini saya akan share bagaimana cara membagikan WiFi dengan barcode di HP Redmi Note 7. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, pastikan Anda sudah terhubung dengan WiFi ya. Icon WiFi ada di sini. Kemudian langkah yang kedua, masuk ke pengaturan. Oke, sebelumnya cara ini bisa Anda lakukan di HP Xiaomi apa saja ya, atau Redmi apa saja, karena caranya sama. Cuma saya di sini pakai Redmi Note 7. Kemudian setelah itu saya lanjutkan, silakan Anda masuk ke icon WiFi ini atau ke WiFi, menu WiFi. Saya tap. Kemudian silakan Anda cek ya. Apakah sudah terhubung? Di sini sudah, ketuk untuk berbagi sandi. Nah, ini caranya, kita tinggal ketuk saja di sini, kemudian nanti akan muncul barcode. Nah, di sini saatnya kita berbagi password WiFi ke orang lain melalui barcode. Jadi tinggal di barcode, nanti WiFi-nya akan bisa digunakan oleh teman Anda. Jadi cukup mudah sekali ya. Oke, demikian kali ini cara share password WiFi dengan barcode di HP Xiaomi atau Redmi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.